mewujudkan imannya lewat bentuk semua jenis amal soleh. Ada dua kali ya, Pak ya? Ya betul, ada dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ada di Gor Ranggajati, Kabupaten Cirebon, yaitu sedang mengikuti acara musyawarah wilayah Muhammadiyah Jawa Barat yang mana digelar di Gor Ranggajati Cirebon. Sangat menarik musyawarah wilayah ke-21 ini dan dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Kang Emil atau Ridwan Kamil ya, dan juga Ustadz Konang yaitu Adi Hidayat. Dalam acara tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan hadiah kepada hadirin atau yang hadir yang kebetulan pada saat ini berulang tahun, yaitu hadiah ke-1 umroh ya. Dan kebetulan ada 5 orang, jadi yang 4 orang dapat 1 juta rupiah dan yang paling sepuh dapat hadiah umroh. Tidak kalah dengan Ustadz Kondang Adi Hidayat memberikan hadiah juga kepada peserta muswil, yaitu yang 4 orang. Kalau tadi Gubernur Jawa Barat memberangkatkan 1 orang, tapi Ustadz Adi Hidayat memberangkatkan 4 orang sekaligus untuk melaksanakan umroh. Oke, kalau begitu langsung saja lihat videonya sampai habis agar tidak salah paham. Dan jangan lupa yang baru menemukan channel ini untuk like, comment, and subscribe tentunya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Belah mana? Yuh. Oh, belah itu. Konsumsi. Aduh, buat sama. Iya, bilang ininya nanti aja. Kalau yang itu aja. Iya, kan satu. Ibu. Terima kasih. Cek. Ini si Adi.
terus. Haus, Pak, haus. Gembira mah bebas. Bebas. Tegembiranya, tegur rumah. Serta mah tuh nanya apa sih. Gembira mah kita gembira. Lanjutkan dengan tarian Simpen Modern, tarian Saman, orkestra, rapat tari topeng, dan lalu nanti pada pukul 8 akan dilanjutkan dengan yang banyak lagi. Ya, jadi banyak sekali ternyata penampil kita ya pada pagi hari ini, dan nanti tarian itu ada yang jumlahnya ratusan loh kalian. Betul, nanti para penonton pasti akan luar biasa, sangat wow, kok banyak sekarang rapat tariknya, begitu ya kak ya. Nanti kita tunggu bersama ya. Nah, Bapak Allahumma
Profesor Hilman Latif dan yang kami hormati Gubernur Jawa Barat Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil SPMUD beserta istri dan yang kami hormati Kapolres Cirebon Kota dan yang kami hormati Dandim 0620 Cirebon dan yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon Bapak Arif Nuruddin MT beserta seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia dan juga selamat datang kepada Pak Ustaz Hadi Hidayat yang sudah hadir di. Baik Bapak Ibu hadirin tamu dan berbahagia, marilah kita lanjutkan acara dengan persembahan kesenian yang berbeda. Oh,
2023 di Stadion Rangkajati Cirebon. Serta beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda. Dengan sebaik-baiknya. Tim Rampak Jurusapak Suci Putra Muhammadiyah, SMPM Lemah Abang, SMAM Lemah Abang, SMKM Lemah Abang, SMP Negeri Pasaleman, SMP Negeri 1 Gebang, SMKM Cileduk, SMKM Cileduk, SMKM Budi Kresna, Unlat UMC, Unlat Umum, SMKM Kedawu, SMAM. Penampilan Rampak Jurus Tepak Suci yang pertama ada penampilan Jurus Senjata oleh para kader Tepak Suci. Jurus senjata ini adalah merupakan jurus-jurus yang dipelajari jurus mawar, katak, raja wali, lepu, ikan terbang, harimau, dan merpati. Ini dilanjutkan dengan jurus rampak tapak suci putra Muhammadiyah. Tapak suci putra Muhammadiyah berdiri pada tanggal 31 Juli 1963. Rangkaian peragaan rampak jurus tapak suci. Dengan jurus tunggal senjata, seku, trisula, tongkat alih, golok, sentripetal, kipas tebal, golok kiri, karabin baik. Rampak jurus muswil 21 kiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-ummatal muhammadiyah ila yaumil qiyamah. Alhamdulillahilladzi باقتداء سنة الشريفة أصبحنا للمتقين إماما وصلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وذرياته خير الأمة إلى يوم البعث وبعد. Yang kita hormati PMK sekaligus juga dari satu dari pimpinan pusat Muhammad. Mereka pakaiannya hijau-hijau. Hiasannya, kalau perempuan kerudung jilbabnya kuning kemas-masan. Itulah sebabnya kenapa di Muhammadiyah bajunya hijau, yang perempuan kerudungnya kemas-masan, karena diharapkan satu persyarikatan masuk surga bersama-sama dalam kebaikan. Tapi tidak cukup dengan amin. Harus dimulai dari ayat 30-nya. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la mudhi'u ajra man ahsana 'amala. Semua orang yang mewujudkan imannya lewat bentuk semua jenis amal soleh, usaha-usaha konkret, amal usaha yang soleh, maka ini yang akan mengumpulkan satu jamaah tadi masuk ke surga dengan hiasan yang mulia. Karena itu jangan heran kalau di Muhammadiyah rumah sakit, pendidikan, santunan,